Ya, bagi kalian yang mau Diamond Mobile Legends gratis, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir ya. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, mud disease, a plague, we all love. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya 007. Ya, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu cara mendapatkan Diamond Mobile Legend gratis dari TikTok MLBB Creator Video ya. Ya, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara-caranya ya. Oke, di sini teman-teman harus masuk dulu ke aplikasi TikTok. Bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi TikTok, silahkan download sekarang dan langsung saja kita login ke TikTok ya. Oke, jika teman-teman sudah ada di TikTok dan sudah masuk ke aplikasi TikTok, di sini kita klik pencarian pada bagian kanan atas ini ya. Oke, langsung saja kita klik dan di sini kita buat MLBB Creator Base ya, seperti ini tulisannya, jangan sampai salah ya. MLBB Creator Base ya, seperti ini tulisannya, jangan sampai salah. Jika salah nanti tidak akan menemukan pencariannya yang sama seperti ini ya. Ya, maka tampilan selanjutnya kan seperti ini. Langsung aja kita klik MLBB Creator Base ini ya, join now ini, langsung aja kita klik. Oke, di sini kita sudah masuk ke eventnya ya. Di sini kita langsung aja klik event yang M4 Chair 4 ini ya. Chair 4 M4 ini langsung aja kita klik ya. Oke, di sini kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, di sini kita sudah masuk ke eventnya ya. Di sini kita bisa mendapatkan Diamond Mobile Legend gratis ya teman-teman. Oke, di sini ada untuk analisisnya. Untuk eventnya tinggal 2 hari 3 jam lagi teman-teman. Silahkan coba langsung ya. 2 hari ini bisalah untuk teman-teman kejar untuk tayangannya ya. Oke, di sini kita lihat ke bawah. Di sini untuk peringkat ada ya teman-teman. Di sini 10 peringkat teratas akan ditampilkan di sini ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada contoh-contoh video yang sudah diupload oleh kreator yang ini ya. Oke, di sini kita scroll lagi. Oke, di sini untuk hadiahnya cukup lumayan ya teman-teman. Untuk satu teratas itu sekitar 30.000 diamond ya, cukup banyak juga ya. Dan hadiahnya akan mendapat dari satu teratas sampai 300 teratas ya. Untuk yang 101 sampai 301 300 teratas ini akan mendapatkan 250 diamond ya. Cukup lumayan juga ya untuk yang paling bawah ya teman-teman. Oke, di sini kita scroll lagi ke bawah ya. Ya, oke, untuk persyaratannya teman-teman harus baca ya. Jangan sampai tidak membacanya karena nanti video teman-teman akan ditinjau ya teman-teman. Akan ditinjau videonya dulu. Nanti jika relevan akan mendapatkan hadiahnya. Jika tidak nanti tidak akan mendapatkan hadiah ya. Oke, di sini untuk persyaratannya bisa teman-teman baca, itu temanya harus spesial Chair 4 M4 ini ya, dan buat prediksi tentang juara dari event M4 ini ya. Dan selanjutnya di sini video harus memandu viewers TikTok teman-teman untuk mengklik pada bagian kiri bawah itu ada lambang Mobile Legendsnya, harus memandu itu ya. Yang ketiga, video teman-teman harus memberikan hashtag MLBB M4 dan saatnya Indonesia, dan selanjutnya itu MLBB ID Creator ya. Oke, selanjutnya di sini untuk akun resminya bisa teman-teman ikuti. Oke, cara untuk menguploadnya sangat mudah ya. Langsung saja kita klik bergabung ini ya, yang ada di bawah ini. Oke, di sini kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, jika sudah seperti ini nanti teman-teman cukup mengupload seperti mengupload video biasa ya. Tidak ada bedanya, tetapi teman-teman harus menyesuaikan dengan persyaratan yang tadi ya. Persyaratannya sudah ada tadi ya, harus menyesuaikan tersebut ya. Oke, di sini kita kembali dulu ya. Mungkin seperti itulah untuk cara menguploadnya, sangat mudah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih.